Dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Nanti umat dari belakang ya, tunggu. Ya, kasih kesempatan. Ya, prosesi adat pemakaian pernak-pernik adat sedang dilaksanakan dan diharapkan kembali kepada kita semua untuk tetap aman, tetap tenang supaya siswa-siswi itu segera ambil posisi sekarang. Sementara umat ambil posisi di belakang. Ya, para petugas tandu sudah berada di tempat, silakan posisi adat tetap tenang. Ya, udah, terima kasih. Dari Bapak Uskup Agung kita, penyambutan yang luar biasa dari umat sungguh sangat dihargai. Dan menurut kata hati dari Bapak yang mulia tadi, bahwa dia sangat bangga dan senang untuk hadir di wilayah Kibab ini, luar biasa. Ya, tidak apa-apa. Ya, oke. Prosesi perarakan dari gereja Kristus Kimam akan segera dilaksanakan. Kembali kami mengharap dan menghimbau para peserta Krisma dan juga siswa-siswi untuk mengambil posisinya di depan. Ya, akan para penari adat bersama Bapak Uskup, lalu akan disusul oleh Bapak-Ibu tamu undangan dan juga umat sekalian yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 harap mengambil posisi ujung belakang supaya merasa capek lelah bisa naik. Oke. Okay. Ya. Ya, prosesi adat sedang dijalankan. Sebentar lagi kita akan melakukan membalas kita sudah selesai ya secara adat. Kayu parang, sebagai orang Kimam, kayu perang dulu. Jadi itu sebagai habola untuk Bapak Gembala, untuk bawa pulang ke Merauke. Kalau keliling, tak keliling dulu. Kalau ada, kalau perang, kalau pedal. Kampinya dari situ. Pani, gembala besar. Terima. Diserahkan secara adat, itulah kayu perang yang dulu yang kita pakai. Setelah acara kita selesai, maka kita akan berarak-arak dari bandara dengan menuju ke lingkungan gereja Kristus Raja Kita. Gembala sampai di sini, salah satu.
orang hutan kenapa perjalanan kita berat. Terima kasih, selamat pagi semua. Oke, mari perjalanan dari Bapak Studio Mulia menuju daerah kita dengan lagu Laguna. Tidak ada pintu-pintu. Thank you.
Nah itu golnya. Jangan-jangan kayak pada kain. Enough.